Yang saya hormati para pimpinan manajemen PT Prima dari instansi kepolisian dan juga TNI dan semua apapun pemerintah pun desa RT RW pun yang ada di sini, dan tak lupa juga yang saya cintai, yang saya sayangi adalah karyawan PT Prima Jaya Multika. Hari ini mudah-mudahan kita akan bertemu dengan pihak yang mewakili atau kuasa hukumnya, atau mungkin manajemen PT Prima Jaya Multikon. Mudah-mudahan ke depan bisa ada kejelasan. Mohon maaf, saya tadi sudah di Dinas Tenaga Kerja dan pencatatan kita diterima oleh dinas. Kami hadir di sini bukan untuk memperkeruh, tetapi untuk menyelesaikan masalah. Kami hadir di sini bukan anarkis. Kami hadir di sini bukan untuk ngobok-ngobok perusahaan. Kami hadir di sini hanya ingin mengingatkan kepada perusahaan bahwa ada karyawan PT Prima Jaya Multikon yang belum mendapatkan haknya. Itu manajemen perusahaan. Belum apa-apa sudah keluar dan ditutup perusahaannya. Mereka tidak gentle, teman-teman. Inilah spontanitas teman-teman pekerja yang tidak ada petir, tidak ada hujan, tahu-tahu tutup perusahaannya. Ini mau lebaran, kawan-kawan. Ya, biar perusahaan tahu ini mau lebaran. Mau hari raya, mau membutuhkan uang untuk keluarga di Indonesia. Tetapi Jole muncullah di depan bukan untuk penyelesaian. Terima kasih.
tadi tim 11 itu juga kawan-kawan semuanya didampingi saya dari DPPRC juga dan Pak Adi, kemudian ada Pak Sistoko Korwil KSBC Banten. Ya, ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan kita ke depan untuk hari-hari kita menunggu supaya nanti ada kejelasan di situ. Ya, yang pertama nanti untuk menjaga aset ini supaya tidak keluar, kita mendirikan tenda di luar. Tadi katanya nggak boleh, ya, ada yang merusak katanya, pintu gerbang sudah dibuka. Nggak ada. Cukup, selesai, sudah. Ya. Berarti supaya aset ini utuh dan nanti bisa diuangkan untuk pesangon atau berada kembali kawan-kawan, itu biar gak liar di barang ini kemana-mana. Artinya kita jaga bersama-sama dengan pihak perusahaan supaya barangnya hilang juga. Ya, ya mudah-mudahan kita tembus ke pintu belakang, Pak. Rumah saya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita tembus ke pintu belakang. Nah, nanti kita diskusikan dengan pengurus di mana tenda itu akan dibuat. Jadi yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ada intimidasi pihak ketiga. Contoh, teman-teman lagi berjuang menurut anak istri, ada pihak ketiga ingin membubarkan. Ya, itu nanti tadi sudah dijawab oleh manajemen, itu nggak ada. Artinya, sama-sama kita menjaga aset, sama-sama kita mendapatkan haknya, karena Pak HRD tadi juga 40%-nya masih Bu. Dan dia pasti Pak berharap dengan kita. Nah, ini teman-teman dapat, dia juga dapat. Sekuriti juga buruh, Pak. Kita sekuriti juga mau bekerja sama dengan kita. Ya. Kemudian yang lain, jangan sampai nanti pihak manajemen mencoba-coba menggerogoti persatuan kawan-kawan. Misalnya si siapa Ujang takut-takutin lu, jangan menutup-tutup lu, udah bukan 500 ribu, itu isu-isu. Misalnya itu gak boleh. Ya, satu suara, semangat. Tidak boleh anarkis, semangat. Ya, yang lain, dalam teman-teman nanti menjaga di sini atau bikin tenda, ya, teman-teman tetap lakukan absensi manual supaya tidak tingkat diberikan mengundurkan diri. Ya, tolong diingat-ingat, ya, absensi foto. Kalau ada saksi-saksinya untuk tanda tangan, atau kalau nggak mau difoto saja, supaya biar tahu keberadaan kawan-kawan di sini masih karyawan PT Prima Jaya. Belum di PHK. Ya. Walaupun tadi malaikat sebenarnya Israfil nyambut dulu, baru mati duluan. Jangan bicara mati, Pak. Kita bicara kehidupan ke depan. Ya, jangan bicara PHK, tapi bicara kita bekerja kembali. Siap. Bicara kita bekerja kembali, bukan PHK. PHK itu kemiskinan terbaru yang dibuat di negeri kita. Saya sharekan semua di grup itu, ya, tidak boleh atau tidak ada aturan negara mewajibkan perusahaan untuk memphk. Diskusikan, kalau nggak mampu efisiensi, masih banyak celah untuk itu dilakukan oleh perusahaan, tetapi yang dilakukan berbeda. Ya, efisiensi misal lembur jadi nggak lembur, itu kan bisa seperti itu, bisa nggak nambah biaya kos perusahaan, bukan dibunuh semua tapi tetap dipihara biar hidup. Siapa yang sudah punya anak istri? Angkat tangannya. Orang-orang ini, Pak, yang manajemen biar tahu, biar dengar omongan saya.
dia menghidupin anak istrinya di rumah. Yang dipenggal bukan suaminya, tapi anak istri di rumah yang menderita. Saya tidak paham. Urusan. Siapa yang gini dua? Kaca. Yakin. Tapi rencana ada kan Pak? Tadi pasti Joko nanti udah dapat pesangon. Kalau dapat pesangon orang PHK-nya belum kan, gitu kan? Jangan nanti kalau kita sudah apa namanya ini nanti kita diskusikan dengan pihak lawyer perusahaan, nanti kita cari solusi terbaik buat kawan-kawan. Ya? Saya juga tidak akan menjulimi atau menjadi pelacur di antara kawan-kawan. Ya, saya bukan pelacur buruh. Dan harapanku teman-teman bukan pelacur buruh. Sepakat? Sepakat? Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ya, dan nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman pengurus. Ya, nanti tendanya seperti apa. Kemudian saya akan diskusikan dengan teman-teman kuasa hukum Rabu besok kita transkes Pak ya 13 tanggal siang Pak baru menurut Rimbon orang rugi sebenarnya tapi mudah-mudahan tanggal 13 rugi buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan tanggal 13 itu menjadi pencerahan buat kita. Mudah-mudahan di pertemuan itu manajemen akan terbuka. Amin. Puasa. Biar bagus. Ada apa tuh? Bulan puasa kan Pak? Ya. Biar ada pencerahan di otak-otak dari pihak-pihak manajemen supaya memberikan haknya. Kalau memang mau bekerja, ayo. Toh aset masih banyak kok di dalam. Ya. Itu aset kita Pak. Ya. Kalau belum dibayarkan gimana? Ya, ya nanti kan sidang atau seperti apa ke depan, tinggal kita proses. Tapi permintaan saya, teman-teman satu kompak, keduanya jangan anarkis, kita jaga bareng-bareng. Sepakat. Ya. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang. Kalau mau pulang silakan pulang dulu. Nanti tinggal koordinasi dengan kami, koordinasi dengan tim pengurus. Nanti DBA Group akan diumumkan langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau pengen ngobrol-ngobrol silakan. Intinya ini bukan yang terakhir, tapi ini awal perjuangan kita. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Permen. Ya bagian korban. Oke. Mungkin itu aja, teman-teman. Tetap semangat, solid. Jaga kondisitas. Jangan sampai anarkis. Jangan sampai ada yang mengkhianati. Mungkin itu aja. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup.